Bapak Ahmad Daulani, beliau merupakan seorang budayawan dan juga seorang... Oke, untuk hasil tulisannya terakhir membuat apa ini? Buku yang berjudul Kaledupa dalam Lintasan Sejarah. Kaledupa dalam catatan... Lintasan Sejarah. Sejarah. Dalam lingkaran sejarah. Nah, ini menarik sekali pemirsa, karena kalau kita tahu bersama bahwa memang Kaledupa, khususnya dalam Wakatobi, memang itu memiliki keragaman bentuk kebudayaan. Nah, ini kalau kita lihat dari segi keberadaannya Wakatobi, yang dimana ini merupakan beberapa gabungan pulau-pulau kecil ya, yang membentuk sebuah kabupaten. Sebelum kita merujuk ke seperti apa bentuk kesenian tradisionalnya, saya mau ke Pak Ahmad nih. Sebenarnya seperti apa sih karakter dari orang Kaledupa itu yang menjadi bagian dari orang Wakatobi pada umumnya? Oke, baik. Jadi seperti pepatah orang Buton, yeah, orang-orang Kaledupa itu selalu disebut dengan istilah orang yang Gausa Toto. Gausa Toto itu adalah peristilahan yang diperuntukkan oleh orang-orang Wolio, orang yeah, Buton pada umumnya, kepada orang-orang Kaledupa. Gausa Toto itu artinya selaras antara perkataan dan perbuatan. Nah, dalam konteks yang lebih luas, Gausa Toto itu bermakna dia adalah berpolitik dengan cara-cara yang lurus. Nah, di Gausa Toto ini prinsipnya dijalankan dengan tiga dasar. Yeah. Nah, yang pertama kede di kili, kedua adalah parikonta di banara, dan ketiga adalah filangka di toto. Kede di kili ini orang-orang Kaledupa dulu sampai hari ini hanya akan menduduki satu jabatan kalau proses menuju jabatan itu dengan cara-cara yang benar. Yeah. Itulah diistilahkan dalam dialek lokal bahwa kede di kili, salah satu prinsip dari Gausa Toto itu kede di kili. Yang kedua parikonta di banara, berpegang teguh kepada kebenaran yang hakiki. Itu yang ketiga, filangka di toto, berjalan di atas yang lurus, hanya berjalan sesuai dengan norma-norma yang telah diatur dan disepakati oleh orang banyak. Oke, ada gitu, sebuah pedoman yang dipegang ya. Nah,